Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Cah Deso. Proses pengerjaan sesis mobil. Ya, masih bersama bengkel Bang Alek. Ini yang punya bengkel ini, Ki. Di sini kira-kira pengerjaannya apa saja ini, Pak? Ya, pengerjaannya semuanya di sini. Yang penting berasal dari besi. Oh, semua bisa ya, Pak ya? Semuanya bisa. Oke, oke. Tinggal sasis. Ya. Tinggal alat berat. Semua pengalasan, dari pengalasan yang ringan sampai pengalasan yang berat. Kecuali mesin ya, Pak ya? Kecuali mesin, kalau mesin memang ada ahlinya sendiri. Oh, ini udah mau finishing nih ya, Pak ya? Ini bentar lagi finishing, tinggal perapian sama pengecetan. Oh, ya. Kira-kira udah berapa hari ini, Pak? Ini satu minggu ini, pergantian perawan. Iya, iya, iya. Semua perawan diganti. Kalau boleh tahu alamatnya di mana ini, Pak? Bengkelnya, Pak? Alamatnya di Jalan Lintas Timur. Iya. Lampung Timur. Tepatnya di Desa Tulung Pasih. Oh. Biar nanti pengecetan biar enggak lengket dengan gemuk. Kita bersihkan dulu dengan solar. Kerajinan nomor satu sini ya, Pak ya? Kerajinan nomor satu, kerapian, kekuatan. Oke, oke. Itu ngomong-ngomong itu siapa itu, Pak? Kolong itu, Pak? Itu anak tuyul. Oh, yang kita anak tuyul kita pelihara, nemu di jalan daripada jadi gelandangan. Nah, kita budidayakan biar bisa bekerja. Iya, iya, iya. Saya anak tuyul. Itu, guys, bisa dilihat sendiri hasilnya. Anda yang bermasalah dengan mobil, konstruksi sasis, alat berat, insya Allah kualitas tidak akan mengecewakan. Bisa tangani ahlinya. Bisa segera hubungi di bengkel Bang Alek ya. Bang Alek ya, salah satu dulu kerja dari Pemukam Batu Baja. Sebulan dari Jakarta ya? Sebulan dari Bekasi. Oh, iya, iya. Oke, bagi yang mau silakan komen di bawah ya nanti. Tapi Raine ngomong rotok pucet iki. Bose iki. Raine rotok pucet, urung mangan. Oh. Ora dimasak nih karo bojone iki wae. Ora mangan, ora masak. Campur-campur bae. Nguber dunya berarti. Ora nguber lompatmu padha pupuk. Oh. Iya, iki mekanik iki. Dan oke, sekian dulu video dari saya. Bagi yang ingin datang ke sini silakan ya, nanti komen di bawah. Saya kasih tahu alamatnya. Dijamin amanah sesuai permintaan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reporternya masih abal-abal.